dari keempat narasumber yang masih ada. Bapak Ibu, hal paling radikal yang mungkin akan dilakukan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya di masing-masing daerah. Monggo, Mas Ram. Saya akan memulai, saya tidak mau bicara muluk-muluk. Ya. Setelah saya belanja masalah, saya ketemu betul-betul di bawah. Saya merasa Jakarta ini penyelesaiannya bukan dari atas, tapi dari bawah. Contoh, RT/RW, kriminalitas tinggi, saya mempunyai program yang sebut semuanya punya CCTV di semua RT/RW seluruh Jakarta. Dan ini dikonektivitaskan ke masing-masing rumah. Kalau itu terjadi, maka bullying nggak ada, kekerasan berkurang, pencurian juga berkurang, tawuran berkurang. Biayanya nggak terlalu tinggi. Sehingga dengan demikian, yang radikal yang akan kami lakukan, seluruh masyarakat nanti punya CCTV, dan ini contohnya di mana? Beijing. Begitu kompleksnya mereka, dan mereka bisa menyelesaikan banyak persoalan, tingkat kriminalitasnya turun banget. Dengan Jakarta, CCTV? CCTV. Karena saling mengawasi. Dan itu juga bisa merasa bahwa kami jadi diawasi. Iya, iya dong, penyelewengan juga menurun. Tapi jadi ngerasa kurang apa ya, Dara? Ya, ini bagi, tapi kan ini negara demokrasi. Dan makanya semuanya, tadi pertanyaannya kan kebebasan tetap diberikan. Kebebasan tetap diberikan. Tetapi bullying, tawuran, kekerasan, narkoba, pencurian di bawah, saya yakin akan turun. Ya, harapannya dengan dilaporkan. Ini sederhana aja.